Oke, kembali lagi dengan gue di channel Deroso Otomotif. Terima kasih sudah menonton, sudah mampir ke channel gue. Untuk kali ini gue kedatangan beberapa unit yang semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan mobil bekas, mobil berkualitas, harganya masih tetap di bawah pasaran alias harga murah. Kita mulai. Oh ya, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel gua, mohon bantu subscribe, karena subscribe itu gratis ya, nggak mahal, nggak bayar. Bantu untuk membangun channel ini bisa berkembang, biar gue bisa semangat nge-vlog, nge-review mobil-mobil yang sekiranya bisa bermanfaat, bisa menjadi rekomendasi, bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua. Oke, kita mulai. Ini mobil Jazz tahun 2012. Tipenya tipe S, bertransmisi manual. Untuk kategori mesinnya grade B. Bodinya masih grade B juga. Rekomendasi untuk mesin, insya Allah nggak ada yang rembes, nggak ada yang bermasalah. Ini mobil udah kita restorasi untuk mesinnya, jadi insya Allah mesinnya bener-bener cakep, bagus, recommended buat kalian. Ini di pajaknya di bulan 10, untuk nilai pajak sekitar 2,7an kurang lebih, berplat genap. Untuk STNK platnya daerah Tangerang Kabupaten. Untuk kilometernya masih di angka 115an ongoing kurang lebih ya. Untuk bodi-bodi aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Kalaupun ada yang lecet-lecet, nanti kita restorasi bodinya, kita rapiin kembali. Untuk nilai jual kita open price di 120 juta masih bisa nego. Pembelian kredit kita bisa open price di DP 15 juta, angsuran sekitar 3,2an kurang lebih, sampai 3,3 kurang lebih untuk 48 bulan. Mobilnya rekomendasi, lampunya masih cukup bagus, grill-grill depannya masih menjaga keaslian, velg racingnya sudah di upgrade dengan diameter profil ban 185/55 ring 16, bannya masih sangat tebal ya. Untuk bodi-bodi saya pastikan mulus kembali, karena ada beberapa yang lecet-lecet pemakaian, masih dalam kategori normal. Oke, baik. Interior masih cukup bagus. Interiornya di retrim MBTEC ya, dengan two-tone color putih dan hitam, menambah kesan sporty. Untuk AC masih dingin, radio tip masih original, kaki-kaki masih senyap banget, enak. Untuk tampilan belakang masih sangat bagus, mulus, tidak ada masalah. Knalpotnya pun sudah di racing. Untuk kap bagasi semuanya masih utuh, tidak ada yang kropos. Dan juga di sini bagasinya masih bersih. Velg ban cadangannya masih velg ban cadangan yang bawaan dari pabrik, sudah racing. Jamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Mobilnya recommended buat kalian semua. Baik, untuk mesin kita cek ya. Insya Allah mesinnya terjamin rekomendasi buat saudara-saudara semua. Mobilnya layak untuk keluar kota, aman, terkendali, insya Allah aman. Untuk kap mesin pun masih original, sudah dilengkapi dengan peredam, dan sil-sil di depannya pun masih sangat bawaan asli dari pabrik. Untuk bullhead dan apronnya masih original bawaan dari pabrik, tidak pernah eksiden ataupun laka. Baik, selanjutnya
Baik, untuk mobil Katana ini kita open price di angka 65 juta, masih bisa nego. Buat saudara-saudara yang barangkali membutuhkan mobil antik, beberapa panel mobil bodinya ini masih sangat original. Tidak bebas dempulan, beberapa unit masih bebas dempulan. Untuk di bodinya pun masih mulus, bannya pun masih cukup tebal. Ini nggak ada yang karatan ya, untuk di beberapa panel insya Allah terjamin tidak ada karatan, kalaupun ada sedikit sekali tapi itu bukan hal yang sangat fatal. Untuk dalam bagian interiornya masih bagus, tapi semua untuk mesin pun masih sangat top chair, masih enak ya saudara. 65 di open press saya jual, bodinya masih ngaleng nih. Rekomendasi ya buat saudara, saya open price di angka 65 juta untuk mobil kelas mobil antik. Ini masih bagus ya, bodinya tuh. Belakang-belakangnya masih ngaleng semua. Di silos-silos ini pun masih utuh ya. Nggak bekas banjir, nggak bekas karatan. Tuh. Beberapa bagian masih sangat full ori. Ini kita jual di open price 65 juta. Insya Allah mobilnya benar-benar rekomendasi buat saudara. Kita baru dapat nih mobil Avanza E tahun 2014 bertransmisi manual warna putih. Ini belum kita restorasi ya, masih bahan, tapi untuk grade kategori mobil ini masih cukup layak pakai. Kilometernya pun masih cukup rendah, untuk pajaknya di bulan 7 berplat genap daerah Jakarta. Untuk nilai pajak sekitar 2,7-an kurang lebih ya. Untuk kilometernya pun masih cukup rendah ya. Kilometernya baru mencapai 102.000. Jarak yang sudah ditempuh mobil ini masih cukup layak. Karena tahun 2014 diukur dari sekarang berarti sekitar 8 tahunan kurang lebih, saudara. Untuk kap mesin pun masih original, bawaan dari pabrik. Untuk kotor wajar ya, karena ini kita baru dapat, belum kita rapihin. Dilengkapi dengan peredam kap mesin. Dan juga untuk bullhead maupun apron masih utuh, bawaan dari pabrik. Kita open price di angka 115 juta, bisa dikredit. Di open price DP 15 juta, angsuran sekitar 3,3-an kurang lebih. Untuk peleknya sudah di-upgrade pelek racing dengan profil ban 175/65 ring 14, 75% ya, masih cukup tebal. Untuk interior semuanya masih cukup rapi. Ini belum kita rapihin ya, belum kita rapihin, masih cukup bagus lah. Apalagi kalau kita sudah rapihin, jamin nggak bekas laka ataupun banjir. Tulang-tulangan maupun sasis belakang masih utuh. Jadi mobil ini merekomendasikan tidak ada bekas laka yang serius.
Ini mobil Avanza E tahun 2014 juga. Mobilnya warna silver, berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang Kota, dan pajaknya pun sama, bulan 7. Insya Allah masih sangat rekomendasi buat teman-teman semua yang mau cash ataupun kredit. Kita di open price seharga 115 juta. Untuk kap mesin masih original bawaan dari pabrik. Sasis masih lempeng semua, tidak ada eksiden yang sangat berarti. Kilometer masih di angka 130 ribuan. Masih cukup rekomendasi karena mobilnya sudah berjalan 8 tahun pemakaian. Baik, kita lihat untuk kap bagasi. Untuk di tulangan semuanya masih utuh ya. Masih cukup utuh. Profil ban 185/70 ring 14. Interior sarung jok sudah dilengkapi retrim ya. Di retrim sarung jok tapi tidak paten. Untuk AC masih sangat dingin, kilometernya pun masih cukup rendah. Untuk dalam interior dashboard semua masih rapi. Nah, buat saudara yang akan tukar tambah atau trade-in bisa langsung menghubungi saya. Siap melayani tukar tambah trade-in. Tapi minimal kita minimal tahun 2005. Untuk yang mau jual saja, kita siap menampung mobil bekas di atas 2005 ke atas. Baik ya saudara, berikut yang tadi telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun tampilan, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Otomotif.